Cerita diawali di sebuah rumah di mana Ed dan Lauren sedang mengadakan doa keselamatan dari roh jahat untuk menyelamatkan seorang anak kecil yang bernama David. Tetapi seperti pepatah kehidupan bahwa manusia hanya berusaha takdir jualah yang menentukan, karena dirasa roh jahat tak kunjung pergi, Ed dan Lauren akhirnya istirahat dulu sambil menunggu pastor datang untuk melakukan pengusiran roh jahat bersama-sama dan Ed menyuruh David untuk istirahat di kamarnya. Kadang-kadang suka gak masuk akal saya mah. Kan roh jahatnya ngincer si David. Kenapa dia disuruh tidur sendiri di kamar? Kenapa gak dijagain bareng-bareng tidur di tengah rumah biar bisa ngobrol ngawangkong gitu? Biar aman ini mah. Kenapa malah ditinggalin? Dan Anda sudah pasti tahu apa yang akan terjadi pada David. Karena mendengar suara gerada geruduk, akhirnya mereka datang menenangkan David yang sudah kerasukan itu. Tentu saja mereka tidak mampu menghentikannya. Malahan ayahnya David harus terkena tusukan di kakinya yang membuatnya terluka. Dengan melihat David yang tengah kerasukan, Ed meminta kepada pastor untuk memulai ritual pengusiran roh jahatnya sekarang saja. Pada saat dilakukan jampi-jampi, David malah semakin menjadi-jadi dan melakukan tindakan di luar nalar manusia hingga ia bisa membuat benda-benda di sekelilingnya terpental berhamburan dan bahkan sang pastur harus terkena hantaman piring terbang sungguhan Pada saat keos seperti itu, tiba-tiba Arni punya inisiatif sendiri untuk ngobrol empat mata dengan si roh jahat yang ada pada David dan mengatakan, lepaskan. Kalau mau ya bawa saya saja katanya. Kontan saja iblis di dalam tubuh David berhenti bertindak anarkis. Akan tetapi kini si iblis telah berpindah ke tubuh Arni. Dan inilah the conjuring. Iblis menyuruhku melakukannya. Singkat cerita hari pun berlalu dan semua terlihat seperti biasa saja. Arni dan David terlihat bermain bersama seperti tidak ada masalah yang berarti. Tapi saat Arni masuk ke rumah sendirian dan akan mengambil sesuatu, tiba-tiba dia melihat sebuah lubang dinding, dan ternyata di tempat lain, tepatnya di rumah sakit tempat Ed dirawat, tiba-tiba Ed terbangun dan mengkhawatirkan Arni. Mungkin semacam kontak batin, karena saat ini Arni memang sedang dirasuki oleh makhluk jahat itu. Ed pun menyuruh istrinya Lauren untuk segera menelpon Arnie dan keluarganya di rumah. Namun nahas tidak ada yang menjawab panggilan telepon Lauren di sana. Akhirnya Lauren berinisiatif untuk menelpon polisi dan menyuruhnya datang ke tempatnya Arnie karena di sana pasti akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Arni keluar rumah dengan perasaan takut dan bingung tentang apa yang dilakukannya barusan dan pada saat yang bersamaan dia bertemu dengan polisi yang tadi ditelepon oleh Rauren. Sang polisi pun bertanya, "Hai kisanak, apa yang terjadi? Sampai baju kamu itu berbolokot kudarah darah gitu? Apa kamu baik-baik saja?" Arni pun menjawab, "Sepertinya saya sudah melukai seseorang." Dan Arni pun ditangkap. Di penjara, Ed dan Lauren pun menjenguk Arnie. Dia berjanji akan membantu Arnie dalam permasalahannya. Ya, intinya di sini, Ed dan Lauren berjanji akan membantu Arnie bebas dari roh jahat dan juga membantu Arnie untuk memberikan informasi bahwa pembunuhan yang dilakukan itu bukan atas dasar motif apapun, melainkan karena dirasuki roh jahat. Ed dan Lauren pun mendatangi pengacara Arnie dan mengungkapkan bahwa Arnie itu sedang kerasukan pada saat kejadian itu terjadi. Jadi, tolong bantu dia, dia tidak bersalah kira-kira begitulah. Tapi pengacara mengatakan bahwa hukum tetaplah hukum Pak Ed. Buktinya kan sudah jelas, itu ada pisau, ada sidik jari Arni yang ada di TKP. Singkat cerita, Ed dan Lauren pun mulai menyelidiki asal-muasal gangguan ini terjadi dan dia pun diceritakan kisah lima bulan yang lalu saat David dan keluarganya baru pindah ke rumah ini. Lalu Ed pun menanyakan di mana kasur yang ada hantunya itu dulu. Kemudian Debbie mengatakan kasur itu sudah rusak, Pak Ed, tapi dulu tempatnya di situ, di lantai kayu, yang sekarang lantai kayunya juga sudah rusak gara-gara kena air dari kasur itu. Ed pun memeriksa dan mengetahui bahwa ini bukan rusak karena air, tapi rusak karena sesuatu yang memiliki gelombang energi yang sangat besar. Dan Ed kemudian meminta izin untuk mengecek sampai ke bawah lantai kayu di rumah itu. Namun, karena Ed masih sakit, akhirnya Lauren lah yang masuk ke ruang bawah tanah dan mengecek ke bawah. Tiba-tiba, Lauren menemukan sesuatu yang sangat mengerikan yang menjadi penyebab dari gangguan goib yang selama ini menimpa keluarganya. David Lauren pun mengatakan bahwa santet yang dikirim seorang kepada David ini sekarang sudah berganti kepada Arnie. Dia mengirim santet itu melalui alat yang tadi kita temukan di bawah. Katanya, di tempat lain, kita akan melihat seorang wanita, sebut saja Dianyi Santet, yang sedang memulai ritual untuk mengacaukan kembali pikiran Arni dan membuatnya dalam kendali iblis. I know who you are. Dengan panik Debbie menelepon Ed dan lain-lain dan mengatakan bahwa sekarang iblis itu menyuruh Arnie untuk bunuh diri. Ed pun menyuruh Debbie untuk menelepon Pastor Nyoman supaya beliau mengirimkan semacam jimat penangkal atau jimat tolak bala yang bisa dipakai oleh Arnie selama di penjara. Singkat cerita Pastor Nyoman pun datang dan memberikan sesuatu pada Arni dan dengan segera Arni pun membuat lingkaran di lantai untuk melindungi dirinya dari serangan gaib. Ya mirip lingkaran yang dipakai Spongebob untuk menghindari dari beruang laut. Di lain sisi kita akan melihat Ed yang juga sedang didatangi oleh Nyisantet dan membuat pikirannya kacau. Ed kemudian berhalusinasi bahwa dia sedang diserang oleh monster jahat yang tentu saja mirip kejadian yang ada pada Arnie. Ed pun akan membunuh makhluk jahat itu, yang padahal makhluk itu adalah Lauren, istrinya sendiri. Ed pun kemudian mengobrak-abrik rumahnya untuk mencari tahu di mana Nyi, Santet itu menaruh buhul atau alat santet di rumahnya. Karena hanya itu satu-satunya cara Nyi Santet bisa melakukan santetnya atau mentransfer energi negatif kepada dirinya. Ed dan Lauren pun kemudian terus mencari hingga Lauren menemukan sebuah bunga yang telah gosong yang ternyata isi di dalam pas bunga itu adalah benda yang sama yang dia temukan di rumahnya David. Singkat cerita, Lauren mendatangi seorang pastor yang dulu dia pernah bertanya juga tentang alat santet itu yang ia temukan di rumahnya dan di rumah David dan ternyata pastor itu tahu tentang siapa dalang di balik ini, tahu alat ini, tahu dalang di balik semua ini. Ya, semuanya itu adalah ulah dari nyi santet dan nyi santet itu tiada lain dan tiada bukan adalah putrinya sendiri. Pastor itu pun memberitahukan pada Lauren bahwa di bawah rumahnya ada terowongan yang menuju altar tempat Nyisantet itu melakukan ritual. Hancurkan saja altarnya maka semuanya akan kembali normal, kata pastor. Akhirnya dengan dibayangi sedikit rasa takut, Lauren pun masuk ke terowongan itu untuk mencari di mana dan altarnya berada. Dan alangkah terkejutnya sang pastor bahwa Nyisantet alias anaknya sendiri itu ternyata dari tadi mendengarkan dirinya dan tengah berada di depannya. Ia pun terlihat sangat marah ketika rahasianya sudah dibongkar sang ayah kepada Lauren. Dan dengan santainya, Nyi Santet menghabisi nyawa ayahnya sendiri hingga is dead. Lauren yang kini sedang menyusuri terowongan pun seperti dibuat merinding karena di sana banyak sekali barang-barang mengerikan hingga akhirnya dia berhasil menemukan altarnya dan ketika dia akan menghancurkan altarnya tiba-tiba Ed pun datang ke tempat itu untuk menyelamatkan Lauren. Ed masuk dari jalur lain ya dengan menghancurkan kuncinya dengan palu besar. Dan palu besar itu kemudian dibawa terus oleh Ed Jaga-jaga takutnya nanti di dalam ada apa-apa gitu Di dalam terowongan Lauren sedang dikejar oleh Nyisantet Tapi beruntungnya Lauren masih bisa melawan dan menghantamkan batu ke kepala Nyisantet Mantap <tuh> Tapi sayangnya saat Ed masuk ke terowongan itu, Ed malah terkena guna-guna dari Nyi Santet dan berhalusinasi bahwa Lauren adalah monster yang harus dibunuh. Di tempat lain kita melihat aksi nyata dari Nyi Santet itu yaitu Santet terhadap Arni ya, yang meskipun sudah dijampi-jampi oleh pastor di sana, Arni tetap kerasukan dan bahkan semakin kuat kerasukannya hingga ia bersiap untuk bundir dengan memegang kaca yang selangkah lagi bisa saja menembus lehernya. Di tempat lain, Ed yang sudah diguna-guna kini mulai sadar karena sentuhan pikiran yang dikirim oleh Lauren ke dalam hati Ed. Ini membuat guna-guna yang merasuki Ed berhenti. Ed mulai sadar siapa dirinya dan bahkan ia gunakan palu besar yang ada di tangannya itu untuk menghancurkan altar dan seluruh ritual yang dijalani Nyi Santet. Dan dengan berakhirnya ritual Nyi Santet, maka berakhir purarah Santet yang menyerang Arnie. Dan yang lebih mengerikan adalah karena nyisantet ini menjanjikan satu jiwa pada roh jahat alias iblis yang seharusnya arni ya yang dikirim atau dijanjikan kepada iblis, tapi karena tidak berhasil maka iblis itu akan mengambil jiwanya sendiri sebagai pengganti arni yang ia janjikan dan nyisantet pun bon mati mengerikan. Tamat ending yang sangat mengkonjuringkan.